Seterusnya, terlampau banyak pengeluar peranti mudah alih yang menggunakan Android menyebabkan sistem operasi Android KitKat tidak dapat penggunaan yang meluas. Selepas 6 bulan dilancarkan KitKat, hanya 10% daripada lebih 1 bilion peranti Android menggunakan sistem itu. Google perlu melaksanakan sesuatu supaya semua peranti Android yang digunakan adalah selari dengan peredaran masa. Berbanding dengan peranti Apple, kesemua peranti perlu menggunakan iOS 7 untuk memastikan kelancaran peranti mereka. Sementara Android KitKat hanya boleh digunakan pada peranti tertentu sahaja, menyebabkan integrasi dan penggunaan aplikasi yang tidak sama. Ini juga menyebabkan tidak semua aplikasi dalam pasaran Google Play Store boleh dibeli semua pengguna dan pembangun terpaksa memastikan ia boleh dijual dengan dioptimasikan pada sistem operasi yang terdahulu. Sistem operasi Android yang paling popular digunakan adalah versi 4.1 Jelly Bean yang menguasai 33% peranti.